Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah mobil yang terparkir di depan minimarket di Jalan Bina Marga Ceger Cipayung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat warung makan yang berada di sekitar lokasi pun turut terbakar. Beruntung, petugas kebakaran dari sektor Cipayung yang datang ke lokasi pun berhasil memadamkan api. Awalnya, pengemudi mobil sempat melihat asap dan percikan api muncul dari bagian mesin kendaraan. Takut terjadi hal buruk, ia segera memarkir kendaraannya di halaman minimarket. Namun tiba-tiba api membesar dan menghanguskan mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting kelistrikan kabel pada bagian mesin kendaraan. Informasi terakhir, dia pengemudi sendirian, tidak ada korban. Belum bisa kami simpulkan, nanti dari instansi terkait. Berapa lama pemadaman? Pemadaman cukup dan 10 menit. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini kasus kebakaran ditangani oleh petugas kepolisian sektor Cipayung guna mengetahui penyebab dari kebakaran mobil.